sih? Ya, selamat malam semuanya. Balik lagi di IG Live-nya Du Anyam. Nah, malam hari ini tema yang akan kita bahas itu mengenai sharing ilmu antar tim di Du Anyam. Nah, mungkin buat teman-teman semua yang baru gabung, buat informasi aja sedikit, kalau misalnya Du Anyam itu merupakan perusahaan social enterprise. Udah berdiri kurang lebih 6 tahun dan menaungi kurang lebih 1.200 ibu-ibu di Penganyam, di Flores Timur. Penganyam di Flores Timur. Nah, sekarang juga Du Anyam itu lagi merambah ke daerah Kalimantan. Di tepatnya di Hulu Sungai Utara. Nah, mungkin buat teman-teman nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung komen aja di kolom komentar. Dan untuk narasumber kita malam hari ini, langsung aja nih, gak usah lama-lama, Mutia langsung undang Kak Oci untuk join bareng sama kita ya di sini. Du Anyam nanti. Oke, wait. Kak Oci. Hai teman-teman. Ya, ini dia nih Kak Oci, kayaknya lagi mau join. Oke. Hai. Hah, Sindarta. Oci. Oke, kayaknya Oci lagi ada gangguan sinyal, jadi masih belum bisa join bareng kita nih. Kita undang Koci lagi ya. Untuk join. Hai, ini Mas Inur. Hai Gini. Hai Koci. Hai Mutia. Ya. Oke, tadi kamu bisa bisa ya, Kak. Kamu bisa dengar aku nggak sekarang? Bisa, bisa, bisa. Oke, aku Bisa, soalnya muncul. di sini aku hitam gitu, kayak aku nggak bisa lihat apa-apa. Bisa, bisa. Oke. Mungkin muncul sih. Oke, Koci tadi Oke, sebelumnya. halo. Ya, halo Kak. Koci tadi sebelumnya di pembukaan, Mutia udah ngasih tahu buat teman-teman, kalau topik yang bakal kita bahas malam hari ini itu mengenai sharing ilmu antar tim di duanya. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke acara sharingnya, mungkin boleh nggak Kak Oci perkenalkan diri Kak Oci dulu? Mungkin ada di sini teman-teman yang belum tahu Kak Oci itu sebagai apa di duanya perannya gitu. Boleh, halo, aku Oci, aku di Du Anyam sebagai VP Strategi, kerjaannya ngapain aja, aku bertanggung jawab untuk arm barunya Du Anyam, yang untuk pengembangan bisnis Du Anyam ke depannya gitu, kurang lebih seperti itu sih, Mut. Kalau Oh Mutia gitu. sendiri di Du Anyam bagian apa, Mut? Oke, Mungkin tadi banyak sebenarnya teman-teman belum kenal sama. Oh, ya udah tadi ya? juga Mutia udah ngasih tau sih kalau ya buat teman-teman mungkin yang baru join, dia di sini di Du Anyam tentu di bagian finance dan administrative officer sih, lebih ke pembukuannya Du Anyam. Oke. Nah, oke. Ya, kau sih gimana Kak, kabar Kak? Kayaknya kita udah lama nih nggak ketemu Lama semenjak banget aku nggak ketemu kamu dari bulan Maret ya. Aku iya, baru Maret ke akhir. kantor kemarin loh padahal. Terus kamu Iya, nggak ke iya. kantor. Terus kayak kita besok PSBB lagi gitu ya.
Iya, kayaknya emang belum dipertemukan lagi nih kita, kok sih. Semoga corona ini bisa cepat selesai. Ya, yang penting Oke. semuanya sehat ya. Iya, amin. Oke, mungkin langsung aja nih kita mulai. Mutia mau tanya-tanya sedikit sini sama Kak Oci mengenai sharing ilmu antar tim di Duanyam. Nah, pertama, bagaimana sih caranya untuk bisa sharing atau berbagi di satu sama lain di tim di Duanyam? Atau menurut Kak Oci sendiri bagaimana caranya? Oke, kalau di Duanyam sebenarnya kita ada dua sih, kayak ada sebenarnya ada beberapa mungkin, tapi yang kita akan highlight di sini ada dua. Yang pertama itu kita ada sharing session. Jadi sharing session ini tuh acara satu kantor setiap bulan di mana kita saling berbagi. Jadi ada kalanya temanya juga berbeda-beda gitu. Jadi ada yang kita mengundang pembicara dari luar, ada juga yang teman-teman kita sendiri sebenarnya gitu. Nah, dari situ kita jadi ya bisa saling belajar juga antara satu satu keluarga Duanyam dengan keluarga Duanyam yang lainnya. Ya, setuju. Terus kira-kira nih ya Kak, seberapa penting sih untuk bisa sharing atau mungkin melakukan coaching di Duanyam? Karena kan sebenarnya di Duanyam juga ada sesi coaching juga kan ya Kak Ci. Nah, itu seberapa penting dan seberapa ngaruhnya sih untuk tim gitu? Ya benar. Jadi kita juga ada coaching session memang. Jadi kalau Mutia kemarin ikutan buat coaching session ya. Iya, Mutia sempat ikut sih, cuma belum dapet sih kayaknya. Atau Oke. mungkin Okay. Mutianya ternyata udah dapet, tapi Oke. Okay. Mutianya enggak. Iya. Jadi kalau coaching session kan ya lebih satu 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 keluarga Duanyam dengan satu keluarga Duanyam lain yang lebih senior. Nah, kalau sebenarnya penting banget sih antara sesama tim ini kita bisa sharing gitu, saling sharing gitu. Dan kenapa penting? Karena kita kalau kayak kita nih gini, kayak misalnya menurut aku kita melakukan IG live gitu ya, kita ceritanya sharing. Tapi sebenarnya aku sendiri berasa belajar banyak banget dari situ, dari teman-teman yang nanya, dari moderator juga. Jadi dengan sharing itu bukan berarti kita membagikan doang, tapi kita juga belajar dari yang hadir gitu di situ. Jadi penting banget sih buat saling berbagi ini gitu. Ya. Oke, setuju sih bener sih sama Koci. Jadi memang kalau misalnya ada sharing itu jadinya bukan hanya kita yang belajar tapi jadi saling belajar juga gitu ya Koci. Nah, Iya. kalau dari Koci sendiri biasanya topik untuk pembahasan sharing itu bagaimana cara menerapkan sharing session ini? Halo, Mot. Ya, halo Sorry, Mot. Koci. Tadi kamu agak putus-putus. Oke, mutia ulang ya Koci. Jadi, menurut Koci, untuk topik pembahasan yang biasanya sering banget dilakukan untuk sharing session atau misalnya untuk coaching itu, menurut Koci apa aja sih? Dan bagaimana cara mengaplikasikannya gitu? Oke, okay. Kalau topiknya sih sebenarnya kita biasanya beragam mood. Jadi dari mulai sesuatu yang misalnya kayak dari luar ya, dari pembicara dari luar, dia memang expert gitu di bidangnya, pastinya kita akan membicarakan tentang hal itu gitu. Tapi ada juga yang kedua, itu sesuatu yang mungkin teknis di lapangan. Jadi kayak kita kan sharing session karena keluarga Duanyam ada yang di Jakarta dan ada juga yang di Flores. Teman-teman di Flores juga suka sharing dan sharingnya bisa berupa apa yang dilakukan di lapangan yang mungkin teman-teman di Jakarta tuh nggak pernah lihat sehari-harinya gitu. Dan kebalikan juga gitu, kayak dari teman-teman yang di Jakarta sharing juga apa sih yang kita lakukan di
yang mungkin teman-teman di Flores nggak terlalu melihat sehari-harinya gitu. Nah, yang ketiga ada juga yang mengenai teknis. Jadi kayak sesuatu yang memang dari tim duanya, misalnya kita ada misalnya kayak dari timnya Mutia gitu, kayak mungkin yang secara finansial dia cara mengatur finansial atau sampai cara untuk itu kan menjadi ini semua ya, menjadi sesuatu yang memang udah dimiliki atau expert lah dari teman-teman salah satu individu yang ada gitu dari keluarga Duanyam. Jadi sesuatu yang technical. Dan yang terakhir sebenarnya yang lumayan seru juga adalah kita tuh kadang sharingnya tentang ini sesuatu yang mungkin simple tapi ini sesuatu yang yang sangat spesifik dan mungkin dipakai sehari-hari gitu. Kayak terakhir kita sempat aku tuh Pak Butia sempat ikut apa enggak ya, yang kita sharing tentang email gitu, gimana caranya, kayak kita even ngebahas gimana sih caranya, oh ini tombol buat apa ya, terus kayak gitu bisa nge-save di unread tuh buat apa sih gitu, terus kayak gimana folder gitu gitu yang memang dipakai sehari-hari juga. Halo. Kayaknya tadi sinyal Mutia rada jelek nih. Oke, udah kedengeran lagi belum ya kalau Ci suara Mutia? Yes, kedengaran kok di aku. Oke. Ya benar sih, yang terakhir kemarin itu sharing session mengenai email memang sebenarnya kelihatannya simple, tapi ternyata ada beberapa feature yang tadinya nggak tahu jadi tahu dari sharing session itu gitu. Jadi benar sih kata Koci, kalau misalnya sharing session itu nggak mesti harus yang terlalu rumit, tapi yang simple aja sebenarnya juga bisa dibagikan gitu ya Koci. Ya, ya. Nah. Bahkan kita sempat sharing session yang tentang rapat ya, tentang kayak rapat yang efektif tuh kayak gimana sih gitu. Itu Iya, kayak benar. menurut aku simple sih, cuman kayak ternyata ada ya kayak panduan-panduannya yang memang kalau misalnya kita ikutin tuh membuat rapatnya menjadi lebih efektif dan lebih terarah juga gitu jadinya. Seru sih, seru, seru. Nah, kalau misalnya dari Kak Oci sendiri nih, biasanya sebelum melakukan sharing session atau coaching gitu, apa sih yang perlu diperhatikan atau yang perlu dipersiapkan, Kak? Sebenarnya yang perlu dipersiapkan gitu ya, kayak pertama mindset dari semua timnya sih. Jadi tim secara mindset kebetulan dari tim Duanyam kita kan memang juga mengutamakan kolaborasi ya. Jadi mindsetnya itu tidak ada yang kayak ngekepin ilmu gitu, kayak kesannya ini ilmunya saya doang gitu, saya gak mau bagiin ke teman-teman yang lain gitu. Nah itu gak bisa di sebelum kita maksudnya mempunyai suatu program sharing session, sebenarnya itu sesuatu yang harus diterapkan juga mindsetnya di seluruh keluarga di kantor gitu. Dan kebetulan memang teman-teman Duanyam nggak ada yang sifatnya kayak gitu juga. Jadi kayak waktu aku baru masuk gitu ya, kayaknya semuanya juga tanpa perlu sharing session pun bener-bener saling sharing gitu, kayak dijelasin satu-satu dari ujung sampai ujung, dari yang kayaknya pertanyaannya dasar banget gitu ya. Bener-bener semuanya memang punya pola pikir kita tuh mau berbagi pengalaman dan ilmu gitu. Dan yang kedua, mindsetnya juga gimana kalau semua orang itu punya, memang semua orang punya pengetahuan atau ilmu yang sesuai sama diri dia dan job description dia gitu ya. Jadi misalnya aku bagiannya di strategi gitu. Jadi mungkin aku memang ya bagian aku doang gitu yang aku tahu mungkin. Tapi kalau ada orang
bertanya ke aku, ya ya udah aku share juga gitu. Dan mungkin kalau aku nggak ngerti finance nih, aku mesti tanya Mutia. Dan Mutia tuh juga selama ini selalu kayak kalau ditanya akan sangat helpful dan sangat membantu untuk menjelaskan kepada aku yang awam gitu misalnya. Jadi mindset bahwa bukan berarti oh saya malah saya nggak expert lah, saya kenapa mesti nanya saya gitu tuh nggak pernah kedengeran kayak iya nggak sih Mut di duanyam. Ya, setuju sih, benar Koci. Jadi kayak misalnya ada sesuatu yang memang kita nggak paham, terus kita tanya sama tim yang lain yang lebih paham, pasti lebih jelasin gitu. Oh iya, ini kayak gini gitu. Oh, jadi dari situ benar-benar bisa sama-sama saling belajar sih. Jadi benar sih, setuju kata Koci. Jadi nggak mesti harus tanya sama yang expert, atau kayak kita ngerasa kita nggak expert terus kayak jadi nggak pede untuk ditanya gitu. Tapi selama apa yang kita dan itu memang benar gitu, ya coba diungkapin aja, karena dari situ juga bisa jadi muncul percakapan juga gitu kan Kak, jadi kayak saling tahu ilmu juga. Oh, jadi harusnya tuh kayak gini gitu. Ya benar Ya, sih. ya. Oke, Iya. belum ke pertanyaan selanjutnya nih Koci, ada yang nanya nih dari Mona underscore SM, katanya Hai, Mona. gimana sih caranya duanya menampilkan sikap integritas ke setiap tim? Oke, menarik banget pertanyaannya. Kalau halo, sorry, Mutia bisa Ya, dengar aku halo. nggak? Oke, Bisa, bisa, sorry bisa. tadi kayak sempat sempat nge-freeze sebentar. Oke, kalau Boleh. sebenarnya kalau integritas ini, jadi kita itu punya yang namanya core values. Jadi core valuesnya duanyam tuh change. Ayo Mutia ingat nggak? Jadi, ntar kita buka contekan dulu gitu ya, core values itu apa. Jadi, karena kita lagi nggak ngebahas mengenai core values, jadi aku kembali ke pertanyaannya, gimana caranya untuk menanamkan sikap integritas. Jadi, di suatu perusahaan, penting banget ada yang namanya core values. Jadi, kalau memang core values itu adalah integritas, maka integritasnya itu harus ditanamkan ke semua lini, dan di semua aktivitas gitu. Kalau dari aku sendiri, gimana caranya? Salah satunya adalah waktu kita bekerja, waktu kita mengambil keputusan juga, oke, ini udah sesuai belum sih sama core values tersebut gitu. Jadi secara aku berpikir, aku akan selalu ngikut atau aku harus selalu refer ke core values, udah cocok atau belum. Terus dari gitu, selama di kita kan juga ada one-on-one session ya Mut ya. Biasanya aku ngecek itu juga ke teman-teman ke tim bahwa kita sudah menjalankan core values itu belum sih gitu. Jadi kita saling ngecek juga. Terus gue sebagai supervisor lu, gue udah menerapkan, lu sudah melihat gue menerapkan itu juga atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya memang belum, berarti kita bisa saling evaluasi juga gitu di one-on-one session. Jadi kita menggunakan si one-on-one session sebagai checkpoint juga bahwa kita sudah menerapkan yang sesuai dengan core values atau bukan gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Kak Mona ya. Buat teman-teman yang lain yang masih mau nanya, boleh langsung aja di kolom komentar. Nanti sambil berjalan aja, kita akan jawab juga dan dibantu sama Kak Oci tentunya. Sama Ya, Mutia juga, oke. karena Mutia juga keren banget loh ini. Oke, Tadi kita actually lanjut. lagi ngebahas itu ya, Mut, lagi ngebahas kayak kalau persiapannya sebelum sharing session tuh ada apa lagi sih gitu. Apa aja, Jadi tadi betul. tadi kita baru ngebahas soal mindset ya, mindsetnya Ya, teman-teman. mindset-nya. Terus sebenarnya ada satu lagi sih yang kalau biasanya aku siapin sebelum sharing session itu adalah Apa tuh, topiknya Kak? sendiri. Ya, Nah, benar-benar. itu yang lumayan tricky sih sebenarnya. Ya nggak sih? Kayak, Apa tuh? soalnya kalau sharing session itu, setiap orang interestnya beda-beda ya. Kayak, aku tuh suka yang sesuatu yang super technical misalnya. Tapi ada juga, kadang-kadang aku juga suka yang mungkin yang sharingnya itu kayak di lapangan banget gitu. Karena kita
nggak biasa untuk lihat itu. Kayak terakhir ada yang dari tim Flores sharing tentang bedanya ukiran kita yang beda-beda, jadi kayak motif-motif anyaman yang beda-beda, dan itu bener-bener bener-bener menurut aku kayak wah keren banget. Terus aku juga baru notice gitu jadinya kayak oh iya ya ini tuh beda ya sama yang satunya lagi gitu, kayak wah, mungkin karena nggak biasa lihat jadi kesannya sekilas tuh sama gitu, tapi kayak begitu dijelasin sebenarnya itu ada yang beda dan itu ada maknanya sendiri di balik setiap motif. Itu keren banget sih. Jadi Ya, betul untuk sih. susah untuk salah satu challenge-nya juga itu untuk menemukan topik yang memang bisa 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 menjadi sesuatu diterima. yang diterima dan membantu sih sebenarnya mood, karena kalau abis itu nggak dipakai di apakah di kerjaan atau di kehidupan sehari-hari kan sayang juga ya gitu. Jadi Ya, betul. iya topiknya itu harus harus menarik dan membantu si kuncinya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Hana Kerap. Wah, gimana Hai menyikapi Hana. antar tim yang beda divisi atau beda pekerjaan untuk mau berbagi? Oke, pertama yang seperti tadi kita sempat bahas itu adalah kita ada sharing session yang memang membagikan expertise dari masing-masing divisi gitu. Jadi itu suatu yang kayak emang direncanakan untuk dibagikan. Terus yang kedua, mungkin perbanyak kayak kolaborasi juga kali ya. Jadi ada hal-hal yang kita kerja bareng, terus masing-masing juga dilibatkan. Jadi kita bisa belajar satu sama lain juga gitu. Oke. Ya, benar sih. Mungkin juga setuju sama ada yang mau di-sharing, boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Ya, ini ada satu pertanyaan lagi nih yang masuk ke Oci. Pertanyaannya, apakah sharing session dirasa efektif sebagai media sharing ilmu di Duanyam? Cukup efektif sih sebenarnya karena kita ada pengukuran juga dari sharing sessionnya bagaimana bagaimana evaluasinya ya, jadi terhadap sharing session dan setiap sharing session memang kita ukur. Kalau dari evaluasinya memang teman-teman cukup puas sih dengan kegiatan sharing session. Terus kita juga terus membuat sharing sessionnya itu beda-beda, jadi ada kita even kalau Mutia inget waktu itu kita sempet kayak olahraga bareng ya di sharing sessionnya, Ya, jadi saya ingat. kita bisa belajar bergerak bareng. Jadi kita sharing session ini bisa jadi sesuatu yang memang Ya, gitu ya, Kak. spesifik dengan kegiatan, tapi juga sebenarnya kan untuk kesehatan badan gitu ya, kita kan juga juga butuh gitu. Jadi selama ini menjadi sesuatu yang balik lagi yang tadi sih kayak menarik dan juga berguna atau bisa dipakai gitu, jadi itu harusnya menjadi sesuatu yang efektif sih. Dan oh sorry, aku Benar. juga pernah share, aku pernah dapat share satu yang ini yang soal Apa ini mood tuh? rapat tulen rapat gitu tuh. Jadi atau Oh ya. waktu itu sharing sessionnya adalah tentang rapat yang efektif. Dan Saya efektif. kita lumayan berasa sih kayak setelah itu kayak kalau ada rapat notulennya lebih rapi karena udah lebih standar. Terus orang-orang juga sudah mulai untuk berusaha walaupun memang mungkin sulit ya kadang-kadang
harus siapin dulu materinya sebelum sebelum rapat gitu, udah harus dibagikan kepada peserta dan bisa bisa langsung baca gitu. Itu menarik dan itu kita ngelihat banget progresnya teman-teman sejak ada sharing session itu gitu. Walaupun kesannya mungkin mungkin kita udah tahu gitu kayak, tapi enggak sih sebenarnya ada topik-topik yang bagus buat di-highlight lagi dan ujungnya bisa menjadi efektif buat peningkatan kinerja juga gitu. Ya, betul. Setuju sih benar sama yang tadi kalau cukup efektif karena yang email kemarin ya Kak contohnya itu juga salah satu ilmu baru sih buat Mutia. Ternyata kalau misalnya ngirim email tuh kalau bisa yang dari yang Mbak Mel bilang kalau misalnya kita kirim email kalau bisa tuh jangan terlalu panjang, yang penting kita udah kasih tahu intinya. Karena kan gak semua orang bisa baca sampai sepanjang itu gitu kan, karena waktu juga gitu. Itu bisa jadi apa masukan dan ini juga sih untuk Mutia. Jadi sambil belajar juga, oh ternyata kalau misalnya terlalu panjang takutnya gak kebaca. Mungkin karena ini juga nih kadang-kadang email Mutia yang suka tenggelam gitu kan. Jadi dari situ sih bener-bener cukup belajar bener sih kata Koci. Kalau sharing session di duanya itu cukup efektif. Nah, kalau dari Kak Oci sendiri nih, ada lagi sih yang Mutia mau tanya nih Kak. Kalau misalnya kendalanya nih Kak Oci, Mutia mau tahu deh dari Kak Oci tuh biasanya session kendalanya ketika yang sering atau yang biasa muncul gitu. Sorry, Mut. Kamu agak putus-putus. Boleh tolong di... Halo? Oke, gini sih kalau Cimutia mau nanya, kalau misalnya ini sih, sorry, Mutia agak bingung pertanyaannya. Jangan Misalkan, bingung, Mut. Kita sharing. Sharing pertanyaan itu. ya, sebenarnya ini tadi udah sempat kejawab sih sama Kak Oci, cuma Mutia mau mau tahu lagi, apakah sharing session atau coaching ini harus dilakukan sama orang yang memang senior atau kayak nggak senior juga gitu. Okay. Good question, Mut. Enggak, kalau di Duanyam itu sharing session ini bisa dilakukan oleh teman-teman dari berbagai level sih. Jadi kita percaya bahwa even teman-teman yang baru masuk atau teman-teman yang masih baru belajar itu bisa aja saling sharing gitu, sharing apakah itu ilmu yang mereka sudah punya atau sesuatu yang mereka baru belajar gitu malahan. Jadi kayak setidaknya itu sesuatu yang mereka udah belajar, udah setiap individu pelajari, maka bisa bisa di-share gitu. Dan kayak misalnya yang kemarin tuh kayak temen kita dia baru research gitu ya tentang kayak email yang bagus tuh kayak apa sih gitu, dan dia membagikan gitu. Tapi ada juga yang sebelumnya tuh Mit, kalau Mutia ingat yang tentang gimana kita menjalankan virtual training gitu. Gila, kalau kita kebayang kayak ibu-ibu di Kalimantan, kita yang tadinya kita rencananya harusnya di sana, cuman karena COVID kita harus melakukan semua harus langsung dirombak jadi virtual training. Waduh, bingung kan ya? Jadi teman kita juga baru baru belajar gitu dan baru kayak okay, gitu. Tapi dia sudah langsung dipraktekin gitu dan dari situ jadi ada ilmu yang kita pelajari bersama gitu. Jadi sangat baik untuk di-share. Okay. Jadi memang berarti nggak harus sama yang senior, tapi kalau misalnya memang dia punya pengalaman dan itu bisa dibagikan, ya dibagikan gitu ya, Kak Oci. Betul. Okay. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Kak Oci, dari Zona underscore OCT. Hai, Oci, Hai, aku mau tanya. Zojun. Hai, mau tanya, sebaiknya untuk kegiatan sharing ini dilakukan sesering apa sih? Oke, kalau di Duanyam, sharing session-nya itu sebulan sekali. Sebenarnya kita lagi
Selama masa pandemi ini kita mengusahakan untuk sebulan 2 kali juga sih, karena itu menjadi suatu momen juga ya buat buat teman-teman untuk karena kita selama ini kerja sendiri, kalau di kantor mah kita kan tiba-tiba lagi bosen bisa mood jajan yuk gitu kan ya, atau kayak mood lagi ngapain gitu bisa iseng-iseng gitu ya. Kalau di rumah sendiri kayak kayak gitunya pasti berkurang kan ya, dan bisa ngobrol, untuk ngobrol waktu makan siangnya kan juga jarang gitu kan ya, nggak seintens dulu kita bisa makan bareng gitu. Jadi memang selama pandemi ini kita berusaha untuk bikin sharing sessionnya lebih sering, yaitu dua bulan, 2 kali sebulan. Tapi di selang-seling di antaranya juga ada yang tadi ya buat ya coaching session dan one-on-one session gitu. Jadi ada banyak program untuk pengembangan diri juga gitu. Oke. Semoga Semoga menjawab. membantu pertanyaan dari Zona underscore OCT ya. Ya, Mutia mau tanya sini, Kakak Oci. Nah, ada nggak sih sharing session yang selama di Duanyam yang Kak Oci ikutin tuh menarik dan berkesan banget gitu untuk Kak Oci? Atau mungkin sharing session di luar yang pernah Kak Oci ikutin yang kira-kira tuh masuk gitu ke Kak Oci dan kayak ingat terus sama sharing session itu? Kalau aku kayak tadi aku kayak udah banyak banget meng-highlight sharing contoh-contoh sharing session kita ya. Kalau salah satu yang aku lumayan ingat sampai sekarang tuh terakhir ada yang share juga itu tentang berpikir, cara kayak tentang cara berpikir gitu, dan di situ dibahas, aku lupa topiknya apa ya, nama 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 sharing sessionnya, tapi cara berpikir di mana kita itu belajar bahwa ada teorinya bahwa itu kita harus menerapkan 5 why. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi ketemu suatu masalah, harus harus menganalisanya tuh secara mendalam dengan cara 5 kali nanyain kenapa gitu. Jadi kayak contohnya aku inget banget itu kayak di restoran makanan aku nggak datang-datang gitu. Nah, kenapa ya? Kenapa servernya lama? Oke, kenapa ya servernya lama? Servernya lama karena makanannya nggak jadi-jadi gitu. Terus makanan nggak jadi-jadi kenapa ya gitu? Jadi kayak harus 5 kali sampai kita benar-benar bisa tahu alasan utamanya gitu. Dan dengan kita tahu masalah utamanya, jadi bisa diatasi dengan baik. Which is menurut aku itu cocok banget sama di kerjaan aku. Karena kalau misalnya ternyata nih kayak tadi makanannya nggak datang-datang. Terus aku cuman, cuma misalnya aku cuman 1 kali nanya, cuman gara-gara servernya lama. Terus kayak gitu kayak kalau aku sudah stop di sana, terus aku sudah membuat solusi gitu ya untuk si menambah server misalnya, itu kayak harusnya itu tidak tidak membantu aku gitu. Jadi memang kayak untuk membuat analisis menurut aku itu sangat membantu sih kayak konsepnya. Jadi aku lumayan suka sesuatu yang sangat sangat teknikal kali ya buat kerjaan aku juga gitu. Kalau Mutia sendiri suka yang mana, Mut? Kalau Mutia itu yang paling Mutia inget itu sharing sessionnya dari Pak Yosef Batona, kalau nggak salah namanya. Mutia agak lupa. Ini Mutia inget nama depannya Pak Yosef. Ya dia kayak ngebagiin itu sih cerita pengalaman hidupnya dia dari dia yang perantau sampai dia ke Jakarta terus sampai dia sekarang bisa jadi yang sekarang ini tuh perjalanannya ternyata sangat-sangat rumit. Tapi ternyata dia bisa gitu. Jadi kayak wow banget sih. Dan dia juga kayak ngasih tahu cara kerja yang maksudnya jam kerja itu ini gitu. Jadi benar-benar dia tuh ngasih tahu juga sih kayak waktunya tuh pembagian waktunya jelas gitu. Jadi ada waktu istirahat, ada waktu kerja. Jadi enggak yang istirahat dipakai untuk kerja gitu. Nah, dia ngasih tahu tentang itu sih. Jadi kayak itu yang paling Mutia inget sih, Koci. Simple ya sebenarnya remindernya ya.
Iya, Waktunya betul. kerja, kerja. Waktunya istirahat, istirahat. Gitu. Cuman kan kita kan suka lupa ya, Mut, ya. Iya, kadang suka kebablasan. Gimana dong? Sulit ya. Gitu. Ya, aku Iya. menarik sih. Makanya kayak gitu-gitu menarik juga untuk jadi sharing, jadi topik sharing session ya. Karena ya kadang-kadang kita perlu diingatkan juga sih gitu tentang hal-hal yang kecil, terlihat simple dan kecil, tapi sebenarnya kalau kita perhatiin, efeknya bisa besar gitu. Ya betul-betul setuju sih sama Kak Oci. Oke, buat teman-teman yang mau nanya boleh lagi tulis aja di kolom komentar. Nanti bisa kita bantu jawab Mutia atau Kak Oci. Tapi kayaknya mungkin lebih ke Kak Oci ya, Kak. Kan Mutia juga bisa share kok pengalamannya Mutia di sini. Ya pasti-pasti. Nah, Mutia mau tanya lagi sih, Kak Oci. Sebenarnya kendala apa sih yang paling sering atau yang mungkin agak tricky ketika mau melakukan sharing session atau coaching gitu, Kak? Mungkin aku ngomong kalau sharing sessionnya dulu kali ya yang kayak tadi. Kendalanya kayak tadi topiknya itu sebenarnya kebutuhan dan untuk gimana caranya kita bisa mencari topik yang menarik dan berguna dan di mana semua pesertanya itu memiliki pendapat yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau di duanya sih memang kita caranya ada Halo, Koci. Aduh, sinyalnya. Oke, kayaknya sinyalnya Koci rada... Ya, halo, Koci. Oke, okay. Dirimu sudah kembali. Tadi dirimu mendengar diriku gak? Enggak. Tadi udah juga Oke. manggil Koci. Oke. Mungkin bisa diulang, Kak. Sorry jawabannya. Okay. Kayak Oh, oke. gimana sih Okay. Oke, sebenarnya? iya. Jadi kalau dari duanya, kalau dari aku sendiri, kayak kita kendala untuk sharing session itu ada di bagaimana kita menemukan topik yang sesuai, yang menarik, dan juga tepat guna ya, jadi bisa dipakai oleh teman-teman. Dimana sebenarnya itu kan sesuatu yang personal ya, jadi setiap orang punya minat dan kebutuhan yang berbeda. Jadi kalau dari duanyam kita memang caranya adalah dengan di rotate, diganti-ganti gitu fokusnya supaya kita bisa cater banyak orang gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari coaching session sebenarnya kita juga baru-baru banget ya sebenarnya menerapkan si program ini yang terus berubah bentuknya juga supaya lebih menyesuaikan dengan kebutuhan. Kembali lagi yang tapi kalau dari coaching session sebenarnya lebih karena memang one on one, jadi cara untuk menyesuaikannya itu jauh lebih mudah gitu. Dan sekarang kita coaching sessionnya kan juga udah lebih ada topiknya, jadi untuk mengukurnya juga lebih mudah gitu, lebih lebih bisa kita bisa tahu bagaimana caranya kita mengukur efektivitas dari programnya gitu. Oke. Mutia ada pertanyaan lagi sih, Kak Oci. Ini sebenarnya mungkin kayaknya nggak tahu sih ini agak keluar dari konteks atau enggak. Tapi yang mau Mutia tanya itu terkait ini, Kak, kepercayaan diri. Maksudnya kan ada orang yang baru pertama kali pin sharing session gitu ya, Kak. Nah, itu gimana cara untuk diri kita tuh bisa bangkitin rasa kepercayaan diri kita untuk ngomong di depan banyak orang dan ngasih tahu nih dan nge-sharing gitu pengalaman kita. Kayak contohnya mungkin dari ibu-ibu di Flores kan ada kayak waktu itu Bu Mary sempat ngelakuin sharing session. Nah, itu mungkin kalau dari Kak Oci sendiri kalau lagi ada di posisi itu gimana sih cara membangun kepercayaan diri, Kak? Wah, oke. Okay. Jadi benar banget sih, Mut. Sebenarnya kita semua menyadari gitu, kayak bahwa
percaya diri dan public speaking itu penting kan ya. Jadi itu sesuatu yang memang tidak mudah dan kita sempat ada juga sharing sessionnya kan kalau gimana caranya bisa public speaking gitu. Cuman pasti ada masih ada juga teman-teman. Aku sendiri kadang-kadang masih kayak aduh nervous terus itu kayak bingung mau gimana atau gimana. Cuman kalau kalau untuk sharing session biasanya aku selalu menerapkan menenangkannya dengan it's a safe environment sih. Jadi ini kan kita sharing session ini sama teman-teman sendiri dan sharing session ini bukan berarti kita paling expert. Terus udah gitu kamu akan kayak oh semua orang tuh akan kayak wah gue nggak bener lu atau gimana kayak gitu-gitu. Enggak, sharing session adalah saling berbagi. Jadi bukan cuma dari satu arah tapi juga dari audiensnya juga share gitu dengan satu sama lain gitu. Jadi memang kita tujuannya untuk belajar bareng dan sekalian sebenarnya si sharing session ini memang ya udah untuk latihan public speaking juga gitu. Jadi sebelum kita benar-benar public sebagai orang umum apa benar-benar bicara di umum ya kita bicara di umum tapi teman-teman sendiri dulu gitu. Gitu sih. Oke. Ya. Berarti memang kuncinya memang harusnya dari diri sendiri dulu ya Kak, bangun kepercayaan diri dari diri sendiri dulu, terus diikuti dengan kayak berbagi untuk ke tim yang deketnya dulu, nanti baru kalau misalnya udah siap mungkin bisa keluar gitu ya Kak Oci. Bisa kayak gitu, tapi kadang-kadang kembali lagi kita mau terus memotivasi dan juga kalau emang harus dia harus untuk tampil di umum langsung gitu ya, mungkin kayak aduh belum sempet latihan di teman-teman, berarti harus latihan juga gitu, harus latihan sendiri di kaca mungkin atau latihan sama orang rumah gitu, jadi atau sama teman, teleponan gitu, itu sangat membantu sih. Bener sih, Mutia setuju sih Mutia sama sendiri kamu. gimana? Mutia sendiri pengalamannya gimana? Wah, kayak Mutia udah even sharingnya di IG Live nih ya, udah beberapa kali ya Mutia, udah bukan di kantor doang nih sharingnya. Gimana Mut? Sebenarnya Mutia sendiri juga masih nervous, kayak ya bener sih, emang harus dari diri sendiri dulu yang bangun kepercayaan diri, jadi baru bisa ngomong dengan lancar gitu. Tapi sebenarnya Mutia juga masih kayak ada rasa ya nervous gitu sih kalau Ci kalau dari Mutia sendiri, karena memang masih belum biasa juga, kayak masih baru 3 kali ini sih, ya ini yang ketiga kayaknya Mutia jadi moderator buat IG live-nya Duanyam. Tapi benar sih, jadi banyak pengalaman, terus juga jadi tahu, jadi apa ya, jadi memang bisa bangun kepercayaan diri Mutia juga gitu. Jadi ya udah berjalan aja jadinya. Kalau Mutia sendiri kayak gitu sih Kak Ci. Iya kan intinya kita memang mau belajar kan. Jadi spiritnya emang mau latihan, terus habis itu kita belajar bareng juga. Gitu. Kak Oci, Mutia mau tanya lagi. Kalau misalnya nih ya Kak Oci, ketika kita melakukan sharing gitu, ini konteksnya misalnya di luar gitu ya Kak Oci, kita ke eksternal gitu. Nah, misalnya ketika sharing itu ternyata audiens kita tidak, kan ada beberapa kalau misalnya sharing itu ada yang benar-benar fokus mendengarkan, ada yang kayak mungkin sibuk sama gadgetnya kayak gitu. Nah, itu gimana sih caranya biar kita tuh tetap pede gitu ngomong ke audiens kita, audiens kita juga tetap ngerasa nyaman sama apa yang kita sampaikan gitu, Kak Ci. Oke, balik lagi, gimana kita ini sih mood, terutama kayak tadi ya, aku udah sebutin juga kendalanya, mungkin kayak ini menjadi topik yang bukan topik yang menarik, atau mungkin memang ada suatu urusan yang urgent gitu mungkin yang harus dihandle kali ya. Jadi kembali lagi, gimana caranya kayak kita nggak bisa please everyone juga gitu kan.
Jadi dan mungkin ada, dan kita nggak bisa kontrol reaksi dari orang luar. Jadi kalau memang ternyata orang luar tiba-tiba ada sesuatu yang urgent gitu kan, kita juga nggak bisa kontrol itu gitu. Cuman balik lagi mindsetnya sih, mood. Kalau kita tuh di sini mau share dan dari kitanya sincerely mau membagikan apa yang kita tahu, terus dari teman-teman juga memang secara tulus mau mendengarkan dan mau nantinya berbagi juga tentang pengalaman dia dan pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki gitu. Jadi kembali lagi semuanya itu ke tujuan masing-masing itu sudah tahu kayak apa sih yang aku mau nih dari kenapa sih aku ikutan sharing session hari ini? Kenapa sih aku sharing ke situ gitu. Jadi kalau misal kalau yang sharing sebaiknya sih memang nggak usah mikirin kayak aduh nih audiens gue nggak merhatiin gue gitu, atau kayak ini kayak aku bilang nggak usah merhatiin itu gitu loh, nggak usah fokus di sana gitu. Tapi kembali lagi kita ya kok juga yang akan mendapatkan segala banyak banyak pelajaran juga gitu, dari mulai public speakingnya sampai kayak belajar dari jawab pertanyaannya dan juga belajar dari pertanyaan gitu, untuk dari pertanyaan yang ada gitu, atau malah dari sharing teman-teman yang nonton gitu. Oke, jadi berarti memang yang penting kita itu menyampaikan apa yang mau kita sampaikan gitu ya, Koci. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan dengan kayak apakah audiensnya memang mendengarkan kita atau kayak sebenarnya dia juga mungkin ada sesuatu yang urgent yang tadi kayak Kak Oci bilang yang harus dikerjakan gitu. Berarti yang penting kitanya tetap harus menyampaikan aja gitu ya, Kak. Jadi fokus sama objektifnya mau apa hari itu. Gak kerasa juga nih ya Kak Oci, kayaknya kita udah hampir mau satu Oh jam. iya. Iya. Nah, mungkin buat Baru lihat teman-teman jam. yang masih mau tanya, boleh masih kita tunggu pertanyaannya ya Kak Oci. Jadi bisa langsung komen aja di kolom komentar. Nanti kita bantu jawab. Nah, buat teman-teman yang udah join di Duanyam di IG Duanyam malam ini, kalau misalnya ada yang mau di-sharing atau ada yang mau ditanya, bisa langsung masukin aja ke link yang udah aku pinet di sini di https://tini.cc/ekosistem-duanyam. Nanti di sana juga bisa dibantu jawab gitu ya Koci ya untuk Oh, enggak, pertanyaan-pertanyaannya. ini. Jadi kalau misalnya teman-teman punya punya masukan untuk kayak topik apa sih yang memang Duanyam perlu kalian tertarik untuk dengerin dari Duanyam, bisa di komen atau di DM ke kami juga. Tapi kalau di pin ini sebenarnya lebih ke memberikan informasi kalau memang teman-teman tuh tertarik untuk bergabung dengan ekosistem Duanyam dengan UMKM yang memang UMKM dengan teman-teman lain yang juga tertarik untuk bergabung dengan komunitas kami gitu. Jadi di sini bisa drop bisa memberikan informasi kalian, nanti kita hubungin gitu. Gitu, Oke. Mut. Oh ya. Oke, berarti teman mungkin yang lain bisa join ke komunitasnya Duanyam ya, Kak ya. Bisa Ya. langsung klik di link itu ya, teman-teman. Oke. Ya, pertanyaannya masih kita tunggu buat teman-teman yang mungkin baru join. Bisa langsung komen aja. Untuk tema yang hari ini yang lagi kita bahas itu mengenai sharing ilmu antar tim di Duanyam. Halo. Ya, halo Kak Ci. Halo, halo. Ya. Oke, kedengeran nggak? Ya. Kenapa Oke. Kak Ci? Ya, Kalau kalau Mutia kedengeran. sendiri kayaknya kalau kalau Mutia kayak boleh request requestnya tentang apa?
buat sharing session. Kalau dari Mutia apa ya? Mungkin kalau Mutia tuh lebih pengen tahu tentang di Flores sih Kak, kegiatan yang biasanya sering dilakuin di Timur. Karena kan kayak kalau ini mungkin bisa nanya sama tim yang ada di Jakarta aja gitu kan. Cuman kalau yang di Flores tuh kayak jarang Mutia untuk bisa langsung kontekan sama mereka gitu. Apalagi kayak ke Kak Mikjen atau ke Kak Hengki gitu. Paling itu kan cuma by email dan itu juga lebih ke arah operation dan itu juga di ranahnya Mas Danang sama Shiva gitu. Jadi Mutia pengen tahu sih gimana mereka tuh kerjanya di Flores gitu. Jadi sharing session bisa jadi saling sharing pengetahuan tentang juga gitu sebenarnya ya, Mut ya. Iya, Kak Oci. Karena Oke. ya itu sih yang tadi Mutia bilang, kalau misalnya di Jakarta mungkin kita bisa nanya langsung, tapi kalau yang di Flores kan kayaknya rada susah. Kadang juga kalau misalnya kayak Kak Hengki, kalau misalnya Kak Hengki lagi ternyata ada di desa dan itu nggak ada sinyal gitu. Nah, itu gimana? Apa Oh. yang bisa lakuin gitu kan? Ya, Maksudnya paling kan seru ya. gitu. Benar-benar Kak Oci. Pengen tahu ya Kayak kalau gitu sih. misalnya ininya ya, kendala-kendala di lapangan sebenarnya ya. Karena kan kita di sini taunya Benar. kalau di sini kan sinyal ada aja gitu kan. Nah, kan kita nggak tahu kalau yang di sana tuh kayak gimana gitu. Kadang kalau Mutia sendiri butuh laporan keuangan ini ternyata ada yang beluman itu karena terkendala di sinyal kayak gitu sih Kak Oci. Jadi oh ternyata kalau di sana tuh ada kendalanya gitu. Makanya rada telat kayak gitu sih Kak Oci. Jadi tahu juga ya kondisinya di sana kayak gimana gitu ya. Iya betul Kak Oci. I see. Halo yang ada di komen. Hai. Hai Kak Randy, hai Hudson. Ya, buat teman-teman mungkin masih ada yang mau tanya, boleh tanya lagi ya di kolom komentar. Ini kita masih ada di sini nih sampai jam 8 ya, Kak Oci ya. Masih ada Ya. 9 menit teman-teman. Boleh langsung ditanya aja. Kalau misalnya Kak Oci sendiri kalau misalnya mau ada sharing, kan Kak Oci nih yang nentuin. Biasanya kalau misalnya ada sharing session gitu, biasanya dari Kak Oci ya idenya. Nah, kalau misalnya Enggak untuk sih, kayak selanjutnya, banyak. kalau selanjutnya nih Dari Kak yang Oci lain-lain kira-kira. juga. Dari yang lain-lain juga. Ada yang dari lain-lain. Jadi kayak ada yang kadang-kadang ngobrol. Terus kayak, ya Kak Oci aku pe kita sharing session kayak gini dong. Ya ayo gitu. Terus itu atau kayak ada yang mungkin sudah pernah request. Kayak, jadi kayak nggak dari aku gitu. Kebanyakan kok topiknya, tapi kan kayak kita tanya-tanya ke tim kalau lagi iseng lagi ngobrol gitu, jadi bisa dapet ide topik tuh banyak banget sumbernya gitu, jadi bukan Berarti hanya dengan kayak, okay, aku mikir sendiri, ntar berarti kayak kebutuhan aku banget atau yang kayak yang aku menarik buat aku doang gitu dong. Oke, berarti memang ternyata karena dari sering ngobrol juga dari sama teman-teman gitu ya, Kak Oci. Jadi muncullah ide-ide untuk melakukan sharing session di doanya Benar, dengan juga apalagi berbeda. iya apalagi kan yang kayak tadi kan ya tiap orang kebutuhannya atau kayak sesuatu yang menarik buat setiap orang tuh bisa berbeda gitu. Jadi dengan ngobrol gini kayak aku tahu dari Mutia jadinya Mutia ternyata sukanya yang kayak gitu atau kayak yang lain ternyata sukanya beda lagi atau ada kayak kayak kita mungkin ada lagi ada kebutuhan nih misalnya di kantor nih kok lagi banyak misalnya apa ya ada yang kalau ngetik salah-salah mulu gitu misalnya kok sekarang lagi banyak ya yang salah ngetik oke, apakah kita perlu sharing session mengetik gitu misalnya kan jadi bisa jadi juga dari problem-problem atau mungkin kayak kok sekarang QC produknya lagi banyak yang dikomplain sama pembeli ya gitu apakah kita bisa sharing gitu teman-teman misalnya sharing yang tentang QC gitu tentang kayak gimana sih biasanya kita ngecekin produk kita gitu karena kan kita nggak ngecekin tiap hari ya Mut ya kayak menurut aku itu menarik juga gitu kan.
Kayak kitanya nggak mengecekin, jadi kita pengen tahu bagian lain tuh sebenarnya ngapain gitu. Itu kan salah satu sharing yang cukup menarik dan bisa bisa mengakrabkan juga gitu kan. Ya, betul-betul. Setuju sih sama Kak Oci. Ya, terima kasih ya Kak Oci. Kita udah mau masuk di penghujung acara kita malam hari ini. Ya, halo Kak Oci. Halo. Ya. Kayaknya kita udah mau masuk nih Kak di penghujung acara IG Live kita malam hari ini. Makasih banyak buat Kak Oci karena udah sharing tentang bagaimana melakukan sharing session dan coaching. Kayak yang tadi Kak Oci udah jelasin, semoga juga bisa jadi wawasan baru untuk teman-teman yang tadi udah join di IG Live-nya Duanyam. Thank you Semoga banget nanti kita... Mutia juga udah sharing-sharing. Ya, sama-sama Kak Oci. Pokoknya makasih banyak buat teman-teman semua yang udah join malam hari ini di IG Live-nya Duanyam. Semoga bisa jadi wawasan buat kita semua, buat Mutia, buat Kosi, dan buat teman-teman yang ada di manapun yang saat ini lagi join. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di next IG Live-nya Duanyam. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata Mutia yang mungkin tadi menyinggung atau kurang enak didengar ya kalau Ci. Ya, Dan buat mohon maaf teman-teman juga semuanya. kalau ada salah. Semoga bisa Ya. kita enjoy ya. Ya, pokoknya terima kasih semuanya. Makasih juga ya kalau Ci. Sampai ketemu lagi. Thank you, Mutia. Selamat malam. Semoga kita ketemu segera di Selamat kantor malam. ya. Ya, amin. Dadah kalau Ci. Dadah, Dadah semangat terus. semuanya. Ya.